Rekomendasi game browser yang bikin lu gak gabut. Part 1. Di saat banyak game konsol atau PC mulai berkembang, disitulah eksistensi game browser agak sedikit dilupakan. Namun jangan salah sangka dulu, karena saat ini ada banyak game browser yang memiliki kualitas gameplay yang seru dan ternyata bisa lo ngusir kebosanan kita seperti Venge. Game ini menawarkan aksi permainannya ringkas dengan jumlah pemain yang sedikit, yaitu hanya 4 pemain saja. Map-nya pun juga terbilang tidak luas. Dengan begitu, aksi yang cukup intens pun tersaji dalam game ini. Kontrol permainan terasa halus dan tentunya sangat mudah untuk kalian mainkan. Crunker. Keunggulan dari game ini terletak pada sisi grafisnya yang sudah mulus banget dengan gaya pixel. Crunker memiliki 10 mode permainan yang bisa kalian pilih. Tersedia beberapa kelas karakter seperti Triggerman, Hunter Penembak Jitu, dan Detektif yang menggunakan Revolver. Warbrokers. Game ini digarap dengan matang untuk ukuran game browser karena mulai dari senjata, rudal, hingga tank memiliki grafis yang sangat baik. Untuk ukuran game browser, Warbrokers menawarkan keseruan game FPS yang lebih besar seperti Call of Duty di dalam browser. Jadi bisa dibilang Call of Duty versi light lah ya. Dan itu tadi